Pasangan paling trending di Bollywood saat ini, Alia Bhatt dan Ranbir Kapoor, baru saja menikah pada 14 April lalu setelah hampir 5 tahun berpacaran. Meski pernikahan keduanya berlangsung cukup intim dan sederhana, namun pasangan bahagia ini menerima banyak hadiah mewah dan mahal dari teman, keluarga, dan bahkan mantan pacar mereka loh. Kira-kira siapa yang memberi hadiah termahal? Simak videonya sampai habis ya. Arjun Kapoor. Arjun Kapoor yang merupakan salah satu teman terdekat Ranbir memberinya hadiah pernikahan jaket bermerek Gucci yang berharga sekitar 28 juta rupiah. Anushka Sharma. Anushka Sharma telah menghadiahkan Alia gaun cantik nan mewah senilai 30 juta rupiah yang dirancang oleh desainer kenamaan Bollywood Manis Malhotra. Siddharth Malhotra. Mantan pacar Alia, Siddharth Malhotra memberinya tas tangan mewah dari merek Versace senilai 56,4 juta rupiah sebagai hadiah pernikahan. Kareena Kapoor. Sepupu Ranbir, Kareena Kapoor telah menyambut hangat Alia masuk ke keluarga Kapoor dengan memberinya satu set berlian senilai 58,2 juta rupiah. Varun Dhawan. Varun Dhawan, teman dekat Alia yang telah menjadi lawan mainnya di banyak film, menghadiahkan sang pengantin wanita sepasang heels mewah yang menakjubkan merek Gucci yang disebut-sebut bernilai sekitar 75 juta rupiah. Priyanka Chopra. Setelah memberi ucapan selamat yang manis pada pengantin baru ini, Priyanka Chopra yang akan segera terlihat membintangi film Julie Zara bersama Alia, memberinya kalung berlian senilai lebih dari 169 juta rupiah sebagai hadiah pernikahan. Katrina Kaif. Meskipun mungkin kedengaran agak aneh, namun nyatanya Katrina Kaif yang merupakan mantan pacar Ranbir adalah teman dekat Alia. Dan selain memberi ucapan selamat kepada pasangan yang berbahagia ini, Katrina juga memberi Alia hadiah pernikahan berupa gelang platinum senilai 273 juta rupiah. Deepika Padukone. Meskipun telah menjadi mantan, namun Deepika dan Ranbir masih memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Deepika juga memiliki ikatan yang kuat dengan Alia yang kini telah menjadi istri Ranbir. Untuk hadiah pernikahan keduanya, Deepika menghadiahkan sepasang jam tangan mewah merek Chopard senilai 282 juta rupiah. Ranveer Singh. Ranveer Singh, suami Deepika, juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ranbir dan Alia. Ranveer dikabarkan telah menghadiahkan Ranbir sebuah motor Kawasaki Ninja H2R yang harganya sekitar 1,5 miliar rupiah. Ayan Mukherjee. Ayan Mukherjee, salah satu teman terdekat sang pengantin baru dan juga sutradara film mendatang mereka yang berjudul Brahmastra, kabarnya menghadiahkan sebuah mobil Audi Q8 yang dilaporkan bernilai 2,4 miliar rupiah kepada sahabatnya untuk pernikahan mereka. Sony Razdan. Ibu Alia, Sony Razdan, memberi kado spesial untuk menantunya Ranbir, sebuah jam tangan super mahal yang dibanderol dengan harga 4,7 miliar rupiah. Neetu Kapoor. Yang terakhir, Neetu Kapoor, ibu Ranbir, menghadiahkan pasangan pengantin baru ini sebuah flat 6 BHK yang dilaporkan berharga sekitar 49 miliar rupiah. Selain deretan artis Bollywood tersebut, apakah ada hadiah pernikahan mahal yang diberi artis lain untuk Ranbir dan Alia? Yang tahu coba komen di bawah ya.